Yeah. To the next level. When the time comes, we shall rise to the occasion. Speed and finesse will become one. We will bring passion and fire. Whatever it takes. To finish strong. Facing all obstacles in our direction. We're here to make history. This is our time. Feel reborn. Game on. Indonesia 2015-2016 yang dipersembahkan oleh Starting Five Sport Entertainment, didukung oleh Raja Wali Televisi, Simpati Telkomsel, Krating Deng, Molten, Ron 88, 105,9 Ardan Radio, 105,1 E-Radio, Injers, dan Home Station Bandung. Kita kembali di game terakhir di hari kelima, seri 5 di Bandung ini, antara Satria Muda Pertamina Jakarta melawan Hang Tuah Sumatera Selatan. Ini referee yang akan memimpin pertandingan. Ada referee Rendra, kemudian Erwin dan Donald. Starting five dari Hang Tuah Sumatera Selatan. Ricardo Orlando Neputi, Andri Ekayana, Tony Sugiharto, Tony
Madlan Minala dan the captain, hey Johnny. Dan pelatih dari Papua Sumatera Selatan adalah Paul Mario Sanggor dan asisten pelatihnya Abrizal Hasiolan. Dan kini starting line up dari Satria Muda Pertamina, Joshua, Vinton, Nolan, Surawi, Afan Saputra, number jersey 33, Arki Dikania Wisnu, and the captain number 15, Christian Ronaldo Sitepu. Ya, Coach Heru. Ya. Dua tim ini kemarin sama-sama disulitkan oleh lawan-lawannya ya. Sama-sama disulitkan oleh Bima Sakti. Oh ya, betul. Ya, ya Hang Tuah juga hampir kalah. Iya. Dan SM hanya di 2 menit kuarter 4 terakhir ya, bisa betul membalikan betul, keadaan betul dan menang. Oke, tip off. Tony Sugiarto melawan Dodo. Sudah dilakukan asisten untuk Satria Muda. Arki ya. Ya. Oke, kepada Vintan. Dua poin pertama untuk Satria Muda. Kita lihat Satria Muda menggunakan third jersey juga. Ya. Warna hijau. Warna jersey kebesaran. Alternatif ya. Ya, warna kebesaran dari sponsor mereka. Ya, betul. Pertamina. Dengan eco green-nya ya. Padlan posting. Agak berhasil. Ribon Dodo, Arki, masih Arki, oh, baik sekali tadi. Gagal tadi under basket dari Arki. Ricardo Una Putih, masih dicat. Ya, drive, kick kepada Yayan. Gagal 3 point dari Yayan. Dodo cepat sekali passing pada Afan. Dang ya. Dari Afan Saputra. Ya. Transisi yang cepat diselesaikan dengan dang ya, oleh begitulah Afan. Pemain harus bisa memberikan entertainment ya, ya kepada yang menarik betul kepada para fans ya. Iya betul. Tony Sugiarto. Foul dari Dodo. Ya. Ya, apabila ada kesempatan-kesempatan fast break seperti itu sudah kita lihat seharusnya pemain dengan dilakukan oleh Dodo iya postur yang tinggi seperti Afan ya. Afan untuk melakukan dunk ya. Masuk. Free throw pertama dari ya. Tony. Coach Mario Sangor. Ya. Dan asisten pelatihnya Abrizal ya, Siolan. Coach Abrizal ini yang biasa dipanggil Coach Jali. Ya. Itu coach terbaik kemarin di Liga Mahasiswa setelah membawa tim putri Universitas Esa Unggul menjadi betul juara, coach. Betul. Back to the court, Joshua. Dijaga oleh Uni Putih. Vinton, drive Vinton. Berhasil di steal tadi oleh Richard. Ricardo Una Putih. Ya sekarang cepat Una Putih di depan. Sayang sekali. Masih ada bisa untung diselamatkan ada Yayan. Maksudnya tadi kepada Fadlan ya. Arki. Kick kepada Dodo. Bagus ya. Sekali. Bagus sekali. Sayang finishing dari Dodo. Percobaan tiga angka Yosua. Out of bound. Ya. Bola untuk Satria Muda Pertamina Jakarta. Arki. Dodo. Gagal. Berhasil. Mejoni. Yayan. Balik pada Mejoni. Ricardo Una Putih. Dijaga oleh Afan. Yayan. Tony, pass play Tony, kick pada Johnny.
Ya. 2 point dari Mejoni. 4-3 sekarang skor masih untuk keunggulan Satria Muda atas Hang Tuah Sumatera Selatan. Joshua. Fan. Foul tadi. Ya, IBL fans. Anda juga bisa mengikuti update dari IBL Indonesia melalui Instagram di @IBLIndonesia dan juga Twitter di @IBLIndonesia. Dan jangan lupa setiap hari akan diundi tiket door prize ada untuk memenangkan door prize berupa sepasang sepatu dari Hoop Station. Ya, Coach Wiwin, Cokorda, Raka, Satria Wibawa. Betul. Masuk. Nampak akan menjadi 5-3. Masih untuk Satria Muda Pertamina. Ricardo Nebuti. Jaga oleh Joshua. Masuk tembakan dari Ricardo Nebuti. Hang Tuah juga berusaha keras untuk mengambil game ini ya, untuk menjaga kansnya di 8 besar ya, di playoff ya. Betul. Dodo. Vinton dijaga oleh Padlan. Masih Vinton. Ah, gagal tadi passingnya kepada Dodo. Yayan cepat ke depan. Yayan. Foul. Foul dari Avan terhadap Yayan menghasilkan 2 free throw. Sejauh ini kedua tim menerapkan pola defense man-to-man. Ya, betul. Cuman yang saya lihat tadi dari Hang Tuah Sumsel lebih kecil ke dalam, Coach. Ya. Lebih menunggu ke dalam. Jadi saya lihat Fadlan dan Tony Sugiarto hampir tidak pernah keluar dari paint area. Hang Tuah harus berusaha agar para shooternya menemukan touch untuk outside shoot ya di pertandingan kali ini, karena big man dari Hang Tuah terlihat kesulitan untuk menembus pertahanan dari big man Satria Muda. Ya. Karena Satria Muda ini tim yang berhasil membuat lawannya sedikit melakukan offensive rebound. Betul, betul. Karena kekuatan mereka di big man-nya ya. Ya, Coach? Betul. Avan. Ya, kembali. 2 poin dari Avan. 2 poin. Sepertinya Avan mau membalas kepercayaan dari Coach Wiwin yang menurunkan Avan. Sangat di... pesat progres dari Avan ini, Coach. Yayan drive. Starting five. Kick pada Mejoni. Ya. Berhasil. 3 poin dari Mejoni. Leading sekarang sementara Hang Tuah Sumsel 10-7. Ini dia. Arki pada Dodo. Terlepas bola dari Dodo. Out of bound, bola untuk Hang Tuah. Ya. SM harus hati-hati apabila outside shooter dari Hang Tuah ini sudah menemukan field shoot-nya ya. Ya. Seperti Mejoni. Tadi Mejoni menembak dan juga di situ ada Yayan. Merupakan salah satu shooter tajam ya, Coach. Betul. Kalau Yayan atau Andri Ekayana lebih ke create situasi, Coach. Ya, ya bisa mengcreate. Kita lihat. 3 second violation ya. Yayan dijaga 2 orang tadi. Ya, tertutup, Coach. Gelap. Ya, gelap. Dijaga Arki dan Dodo. Tambah Vinton lagi di sebelah sana. Ya. Ya. Tidak ada celah untuk melepaskan diri. Pergantian pemain dari Satria Muda dan Hang Tuah. Di Satria Muda, Hardianus. Hardi menggantikan Jojo, ya. Joshua, dan Januar Kuntara. Menggantikan Ricardo Orlando Neputi. Ya. Berubah sekarang defense dari Hang Tuah, 2-3. 2-3 ya, zone defense, 2-3. Mereka mau memperkuat dalam, Coach. Betul. Betul. Karena kalah size big man-nya. Arki. Arki. Gagal. Yayan.
tembakan dari Arki. Fadlan. Baik sekali. Ya, visi yang bagus visi dari Ayan dari ya. Dari Ayan. Ya. Dan akurasi passing dari Ayan tadi. Ya, betul. Arki. Memaksa Tony untuk Sugiarto melakukan foul ya. Ya. Cepat sekali transisi yang dilakukan oleh para pemain dari Satria Muda ini. Betul, dan para pemain dari Hang Tua lengah tadi ya. Dan Satria Muda Pertamina Jakarta sekarang sudah memasukkan Roni Gunawan. Nah ini ya, senior mereka ya. Unggul size ini ya. Dan harus dimanfaatkan keunggulan size ini. Posisi satu ada Ardianus. Ardianus, posisi 2 Avan, posisi 3 Arki. Ya. Posisi 4 Roni Gunawan, posisi 5-nya Dodo. Luar biasa size-nya. Dan akan berbahaya ini apabila Roni Gunawan dijaga oleh Tony Sugiarto. Betul. Karena betul. Akan ditarik keluar ya. Oleh Roni Gunawan ya. Januar dijaga Ardianus. Hampir terlepas. Fadlan. Tony. Gagal tadi Tony. Turnover. Ya. Out of bound. Bola untuk Satria Muda Pertamina Jakarta. Hardi. Kita lihat strateginya apa. Oh, Hilo. Namanya Hilo. Janos. Dan spacing, ya tetap. Oh, Avan. Ki keluar kepada Arki. Ya, Roni. Roni. Kita lihat. Gagal tadi tembakan dari pemain, para pemain Satria Muda Jakarta. Yayan. Terbaca tadi oleh Rogun. Avan cepat sekali transisi Hardi. Sayang sekali Hardi. Terlepas bola dari penguasaan Hardi. Sepertinya tadi dia ragu-ragu antara shooting atau passing ya. Pada Tua tetap menerapkan zone defense untuk mencegah ya. Untuk mencegah tertarik para big man-nya keluar ya. Betul. Ya. Harus saja falling. Tony Sugiarto. Ya. Kita lihat substitution. Frida Aris masuk menggantikan Tony Sugiarto. Dan Gunawan menggantikan Arki. Avan Saputra. Tetap. Ya, Roni Gunawan. Ya, kita lihat. Sementara Dodo menarik screen ya, ya. Screen menahan Aris. Frida Aris. Betul. Dan di situ Roni lepas ya. Kembali visi yang bagus dari Yayan. Visi dan teknik passing yang bagus. Cutting yang tepat ya dilakukan oleh Januar ya. 14-11 masih unggul Hang Tuah Sumatera Selatan atas Satria Muda Pertamina Jakarta. 2 menit 20 Dodo. Detik waktu tersisa. Dodo. Roni Gunawan. Gagal. Januar rebound. Mejoni. Masih Mejoni. Lan Yayan. Masih Yayan. Yayan drive Yayan. Gagal bank shot tadi dari Yayan. Avan. Gunawan. Gunawan. Cepat sekali. Sayang belum berhasil ya. Terburu-buru ya Gunawan ya. Betul. Loh. Nah kita lihat sekarang. Masuk. Kevin Yonas. Kevin Yonas Argadi Basitorus. Betul. Menggantikan Dodo. Dodo, iya. Waktu tersisa di bawah 2 menit nih. Ya. Januar. Dijaga oleh Hardi. Hampir saja steal dari Hardi. Thank you.
Kita lihat Ari bermain. Oh, terbaca oleh Hardiano. Van Gunawan. Ya, tidak mengulangi kesalahan yang sama Gunawan. Ya. Oke, kepada Avan. Kevin Yonas. Masih ada rebound ada dari Rogun. Rogun. Gunawan. Ah, gagal tembakan tiga angka dari Gunawan. Cepat sekali, Januar. Enjoni. Ya, Enjoni. Adlan. Frida Aris, pass play. Blok tadi blok dari Rogun. Rogun. Cepat, Hardianus. Oh, nice ya. Bagus ya. Sekali. One, two, pass dari Hardi kepada Roni. Rogun dan Kevin ya. Januar. Fadlan dijaga oleh Kevin Yonas. Drive tadi Fadlan. Ah, foul. Terlihat santai sejenak Fadlan duduk. Ya, betul. Wow. Free throw pertama dari Fadlan. Point. Hanya dua angka ya. Ya, 15-13. Satria Muda Pertamina tertinggal dari Hang Tuah, Sumatera Selatan. Masuk. Kedua ya. Kedua dari Fadlan tadi. 7 detik. Cepat sekali Hardi. Ya. Oh. Masuk. Coast to coast layup ya. Dari Hardianus. Menutup kuarter pertama. Margin 1 poin masih tertinggal 15-16 Satria Muda Pertamina Jakarta dari Hang Tuah Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana IBL fans, kita akan kembali di kuarter kedua. Balik ke lapangan, kuarter kedua. Pertandingan terakhir di hari kelima, seri 5 Bandung. Antara Hang Tuah Sumatera Selatan melawan Satria Muda Pertamina Jakarta. Unggul sementara Hang Tuah, 1 poin. 16-15, Frida Aris, post play. Maksudnya tadi kick ya. Maksudnya kick out kepada Yayan ya. Ya.
Possession untuk Satria Muda Pertamina. Ya, perebutan bola antara Kevin dengan Frida. Oh, terlepas. Cerdik sekali gerakan yang dilakukan oleh Roni Gunawan. Gunawan ya. Bermain di pos. Ricardo Neputi. Timingnya tepat sekali tadi. Berbalik unggul sekarang. Satria Muda. Yayan. Gagal 3 point dari Yayan. Oh. Masih dikuasai oleh Yayan. Yayan spin move. Lepas. Pintar sekali. Ya. Cerdikan dari seorang Andri Ekayana. Ya. Memantulkan bola. Karena saat dia udah kaki out dari balance ya. Ya. Dia sendiri sudah out balance. Kaki dari Kevin Yonas. Ari Sabto. Yayan. Ya. Oh. Buzzer beater. Pertempatan dengan buzzer. Shot clock tadi, Yayan 3 point, saling mengejar, poin dari kedua tim ini, Vinyonas, jaga 2-0, foul dilakukan oleh Mejoni. Ya, betul. Time out diminta oleh Hang Tuah ya. Sumatera Selatan. Coach. Ya kita lihat ini coach. Foul dari Mejoni. Ya time out diambil oleh Hang Tuah Sumatera Selatan dalam posisi skor 19-17 untuk Hang Tuah Sumsel sementara coach. Ya. 8 menit 28 detik waktu tersisa di second quarter. To the court. Ardianus, Vinyonas, Roni Gunawan. Riza. Ada Riza sekarang masuk. Ya. Mengecil defense dari setelah 2-3. Betul. Kita lihat. Riza. Ardianus. Gunawan. Ya, well tadi Gunawan rebound. Mejoni cepat sekali passing dari Ricardo Neputi kepada Ari Sabto. Strong finish tadi ya. Ya. Lihat. Hanya pemain yang ada mencap. Oh, Kevin Yonas. Ya. Block dari Mejoni. Ya. Selamatkan oleh Ricardo Neputi. Yayan. Baik Mejoni. Mejoni, masih Mejoni, step back, ya. 2 point dari Mejoni. Hati-hati, Mejoni sudah mulai. Lihat, sepertinya match up mereka, match up zone tapi match up. Tapi lebih banyak pemain yang di dalam, kita lihat selalu. Hanya yang ada bola aja. Ya. Betul, kita lihat, begitu bola berpindah ke satu sisi. Riza, yang dari Riksa di semua masuk. Riza, Mejoni, Ari Sabto. Ya. Ya, 2 point dari Aris Sabto memaksa Coach Yudin mengambil time out. Betul, betul. Karena margin sekarang sudah menjadi 8 poin, 17-25. Tertinggal sementara Satria Muda Pertamina Jakarta. We'll be right back.
menarik. Kita tunggu nanti counter strategi yang disampaikan oleh Coach Wiwin kepada para ya. Pemain ya. 100% field goal percentage dari ya. Ari Sabto. Ya. Ya, ini yang harus dilakukan oleh SM, memainkan Dodo dan Arki ini, Coach. Ya, betul. Roni Gunawan kembali bermain di size ya. Ya. Ardi. Joshua. Ref Joshua. Gagal tembakan dari Joshua. Ari Sabto rebound. Yayan. Rida, Aris. Kick pada Bunda Putih. Belum berhasil. Gagal dari tembakan dari Bunda Putih. Traveling. Oh, traveling. Menarik Coach, setelah timeout tadi Coach Wiwin memasukkan dua point guard ya. Di sini ada Hardianus dengan Joshua. Ya, tapi Joshua lebih di lebih ke posisi ke betul. Shooting guard ya. Shooting guard betul. Ya tampaknya Satria ya. Muda seharusnya tidak menyimpan salah satu dari Dodo atau Arki ya. Betul, Coach, karena betul. Dua pemain ini yang punya efisiensi tinggi dari Satria Muda. Nah, Ari Sabto kembali 2 poin dari Ari Sabto. Hati-hati Satria Muda. Dodo. Arki. Arki. Drive Arki. 2 poin and 1 dari Arki. Itu tadi yang saya bilang, sampaikan betul, ya. Betul. Ya, betul. Satria Muda harus tetap memainkan salah satu ya, di antara ya, dua Arki pemain itu atau Dodo ya. Aman, satu kali free throw untuk Arki. Ya. Point, di point play. 20-27 sekarang. Satria Muda Pertamina mulai mengejar. Sekarang kita lihat Hardianus ditarik keluar digantikan oleh Avan. Ya, berarti posisi point guard sekarang Joshua Jojo ya. Mati Joshua ya. Joni, Joni Johar Dodo, Ari Sabto, Joni, gagal, ribuan tadi Joshua, percobaan ribuan tadi Unda Putih ya. Ya. Arki sekarang, Arki, sayang sekali Arki. Dayan, kick pada Mejoni, gagal Mejoni, masih ada ribuan Mejoni. Ari Sabto, Oh, bukan foul. Tidak ada foul di situ. Tony Sugiarto. Gagal under basket dari Tony. Ya. Kita lihat dalam tayang ulang ini. Tony. Oh, foul oleh Roni Gunawan. Kalau kita lihat postur dari Ari Sabto, pemain ya. Dari Hangtua Sumatera Selatan ini. Ya. Mirip Kevin Durant ya kalau di NBA ini Coach, dengan ya. Kakinya yang kecil sekali ya. Ya. Tapi eksplosif juga dia. Betul. Masuk tadi free throw pertama dari Tony, ini free throw kedua. Ya. Ya. 9 angka Coach, sekarang margin. Kembali 9 angka margin. Kita lihat. Substitution. Randika ya, masuk. Menggantikan Mei Joni. Perlu diistirahatkan Coach. Betul. Supaya fresh leg lagi nanti. Joshua, Dodo. Nah ini mulai memainkan skema offense. Big man. Satu big man di luar, satu big ya, man di dalam ini. Seperti biasa. Satria Muda. Arki. Big yang bagus. Dodo, drive Dodo. Offensive foul. Ya betul. Dodo tadi pada saat melakukan lay up ya. Ya itu kecerdikan dari Yayan ya. Coach. Kita lihat Yayan sudah on posisi. Oh ya. Ya betul. Di luar semi circle ya itu. Ya. Ya di luar semi circle. Karena kalau menyentuh garis pun itu ya. Sudah dianggap di dalam semi circle ya. Dan ketika pemain yang defense berada di dalam tidak semi circle tidak terkena foul. Ya, itu no offense ya. No ya. Charging area ya. No charging betul. Bunda Putih. Dayan. Joshua.
Oh, zone defense ini coach. Satria ya, muda. Betul. 2-3 ya. Ya. Tinggal. Hargi pada Avan cepat sekali. Bagus. Ya, Kevin Jonas. Asis dari Avan pada ya. Kevin Jonas. Menyelesaikan transisi si pemain Satria muda Pertamina dengan cepat. Time out. Coach Mario dari Hang Tuah, Sumatera Selatan meminta time out. Ya. Skor 29-22 masih unggul Hang Tuah Sumatera Selatan atas Satria Muda Pertamina Jakarta. Diambil oleh Hang Tuah Sumatera Selatan. Ricardo Uniaputi adjust terhadap zone defense Satria Muda Pertamina mungkin ya. Betul. Kita lihat bagaimana Yayan. Gagal 3 point dari Yayan, masih bisa dikuasai pemain para pemain Hang Tuah. Ricardo Uniaputi open shot, masih gagal. Oh, hampir saja tadi dicuri oleh Arisabto. Sabto. Jojo, Joshua. Kita lihat Kevin Jonas bermain dia di high, sementara Vinton di low. Begitu Kevin Jonas turun, Vinton naik. Gagal. Masih ada Vinton. Oh, gagal. Gagal. Chance dari Vinton tadi. Wah, Yayan pada Ranita A terlepas tadi. Avan dribble cepat, Avan. Joshua, under passet. Block dari Yayan, Ari Sabto, Ricardo Uniaputi. Nahan bola Ricardo Uniaputi. Yayan. Gagal tembakan dari Uniaputi tadi, dibuat Vinton ya, Tony Sugiarto falling. Sayang sekali foul. Foul dari Tony. Ya. Gerakan mengambil bola ya, reaching. High risk untuk foul itu. Illegal use of hand, karena melebihi setengah lengan. Ya, Joshua sekarang mengatur serangan dari Satria Muda Tamina. Arki kepada Joshua. Oh, foul. Siapakah? Randika. Oh, Randika. Randika melakukan foul terhadap Avan. Kita lihat Hang Tuah Sumatera Selatan. Masukkan segera Max Yanto ya. Ya. Menggantikan Tony Sugiarto. Tony Sugiarto yang sudah. Ya, ini dia. 3 kali foul. Drive dari Avan yang dihentikan oleh foul dari Randika. Kita lihat Max Yanto sudah masuk. Mejoni pun menggantikan Yayan. Ya. Swa. Arki. Oh. Drive Arki. Kick. Kevin Jonas. Gagal. Rebound Arisab. Oh. Oh, oh, oh. Hard foul ya, dari betul. Arki terhadap Ari Sabto. Ari Sabto ya. Ya. Arki masih 2-3 zone defense.
Sugianto. Depik dari Randika, makan dua angka, gagal. Rebound, oh. Richard, si ada Orlando. Deputi. Max Sugianto. Max posting, Max. Oh, gagal. Rebound dari Kevin Yonas. Mendapatkan sambutan cukup meriah dari para penonton ketika Max Sugianto melakukan posting. Arki, masih Arki. Oke, kepada Vintan. Gagal tembakan dari Vintan. Rebound Randika. Cepat sekali Ricardo Deputi. Masih 22-29. Tertinggal sementara Satria Muda Pertamina dari Hang Tuah Sumatera Selatan. Mejoni. Max Sugianto. Ya, itu dia. Dapat bola di underbasket tadi. Dan hanya sedikit saja meloncat melakukan underbasket shoot. Harus ada poin. Harus ada pemain yang mampu menjadi feedernya, coach. Ya. Ya. Begitu apa Max Sugianto bermain. Van gagal di main area. Ini harus dimanfaatkan. Ah. Semaksimal mungkin. Oh. Baik sekali Ricardo lagi. Orlando. Ah. Traveling violation, sayang sekali. Uneputi tadi. Tampak tadi Vinton kesulitan ya menembus pertahanan dari Max Sugianto. Betul. Betul. Dan Vinton diganti oleh Roni Gunawan. Ini saya lihat barusan Ricardo Orlando Uneputi ragu-ragu. Ya, betul. Apakah dia mau finishing sendiri? Ya. Atau mau di stop. Satria Muda Pertamina sudah memainkan Audi Bagastio. Ya. 3 point Audi. Ya, itu dia. 3 point dari Audi. Januar Kuntara di bawah 10 detik. Oh, ini Dewa sudah bermain. Ya. Januar. Ya. Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat apakah in. Harus ada review dari wasit ini. Ya, kita lihat replay. Replay dari tembakan terakhir dari Januar Kuntara. Wasit sedang mereview. Review replay dari tembakan terakhir dari Januar Kuntara. Kita tunggu keputusannya. Ya, kita masih menunggu ya hasil dari review wasit. Cancel point. Cancel score. Ya, cancel score. Berarti kedudukan masih ya. 25-31. Tertinggal sementara Satria Muda Pertamina Jakarta dari Hang Tuah Sumatera Selatan. Menarik, kita tunggu apa yang akan diperbaiki oleh Satria Muda Pertamina di quarter ketiga nanti. We'll be right back.
to take it to the next level. When the time comes, we shall rise to the occasion. Speed and finesse will become one. We will bring passion and fire. Whatever it takes to finish strong. Facing all obstacles in our direction. We're here to make history. This is our time. IBL Reborn. Second half, quarter ketiga, pertandingan terakhir di hari kelima IBL Indonesia 2015-2016 seri kelima di Bandung yang diorganize oleh Starting Five Sport Entertainment, didukung oleh RTV, simpati dari Telkomsel, Rating Deng, Molten, Ron 88, Injers, 105,9 Ardan Radio, 105,1 iRadio dan Hub Station Bandung. Ya, baru saja tadi telepon dari Hang Tua, Joni pada Yayan. Gagal. Di Kevin Yonas, under basket, gagal. Masih ada Roni Gunawan. Audi, Arki, drive Arki. Gagal. Main Joni, mengamankan bola. 25-31 masih tertinggal Satria Muda Pertamina Jakarta dari Hang Tuah Sumatera Selatan. Yayan tadi gagal. Afan ah. Sayang sekali. Passing yang tidak terukur ya. Ya, kurang akurat.
Fun. Maksudnya kepada Roni Gunawan tadi. Yayan berkomunikasi dengan referee Erwin. Erwin Harap dari Sumatera Utara. Betul. Ricardo Nia Putih. Ya, Tony Sijarto under basket. Bagus sekali Tony. First basket dari Tony. Masih pertahanan 2-3 coach. Ya. Kita lihat. Arki kick pada Audi. Balik pada Arki. Sayang sekali Kevin hampir lepas. Nah, Ivan. Ya, turnover. Mejoni. Mejoni. Ya, ya. Sekali Mejoni. Lihat sedikit foul tadi ya, ya. Coach harusnya. Ya, foul. Cepat sekali, Audi Bagas. 10 poin sekarang margin, Coach. Ya, betul. 35-25. Vinionas, Roni Gunawan. Ya. 2 poin dari Roni Gunawan. Ricardo Nia Putih. Demikian juga satria muda Pertamina coach menggunakan zone defense, bertahan zone defense. Mejoni gagal tadi. Mejoni ada Tony Sugiarto. Kembali Mejoni. Padlan. Ricardo Nia Putih sekarang drive di baseline. Oh ya, luar biasa, luar biasa. Ricardo Orlando attraction move ya, dari betul. Ricardo Nia Putih ya. Audi. Audi Bagas. Roni Gunawan gagal. Roni. Ada Roni Putih. Tidak memperlambat tempo sekarang. Angtua. Sayan. Mejoni. Rush. Oh. Steal dari Arki. Arki. Si Arki. Ya. Lepas Arki. Out of bound. No foul. Out. Oh, technical foul, ya. Ah, belum tampak di layar ya. Ini ya. Masih replay dari terlepasnya bola dari penguasaan Arki. Ya. Arki mengharapkan di call foul, ya. Foul ya. Ya. Dan sudah sempat diperingatkan oleh wasit Erwin ya, tadi. Namun Arki tidak mengindahkan peringatan tersebut dan terpaksa harus dikenai technical foul. Betul. Kan sangat merugikan ya apabila sudah terpancing emosi seperti itu. Substitution. Maxianto kembali masuk menggantikan Tony Sugiarto. Tony Sugiarto. Ya. Masuk tadi tembakan free throw dari Mejoni. Technical foul tadi ada Parki. Ya. Jayan ada Mejoni. Defense dari Satria Muda Pertamina sekarang berubah menjadi man-to-man kembali ya. Fadlan drive. Kick out pada Mejoni. Mejoni. Sayang berhasil. Audi cepat sekali passing. Intercept dari Jayan. Diantisipasi dengan baik oleh Jayan ya. Jayan ya. Nah, Jayan. Cardo Nia Putih. Drive, ah, maksudnya pada Maxianto ya, ya. Hanya terlalu deras ya. Ya, Audi sekarang. Dodo, Dodo drive. Ah. Ya, jump ball situation. Ya. Kalau ada Maxianto tidak perlu. Tidak perlu. Penolong ya. Ya. Biasanya harus dibantu dengan bola yang lain. Masih penguasaan untuk Satria Muda Pertamina. Joshua. Audi. Nawan. Dodo. Dodo kick pada Joshua. Dari Sabto. Nawan. Roni Gunawan. Gagal. Oh Dodo. Ya.
Budo di depan Maxianto tadi melakukan ya, rebound dan under basket untuk poin. Hampir saja steal dari Audi. Ayan. Ah, turnover. Joshua. Foul. Foul dari Ari Sabto. Ari Sabto menghentikan ya, tadi dribble yang cepat dari Joshua. Joshua ya. Second personal foul. Ari Sabto. Dan istirahat digantikan oleh Randika. Ya, baik tadi. Roni Gunawan, Dodo. Gagal dari Dodo, rebound Max. Nah, satu ini kecil, satu besar ini di luar lapangan. Max Yanto dengan Ricardo Neputi ini bersahabat, Gus. Oh, ya, soulmate ini. Ya, saya suka melihat Instagram di, ya, dari tim Hang Tuah ya, ya, bagaimana mereka sering berfoto berdua ya, dan melakukan hal-hal perbedaan size yang. Ya. Dan oh, ya, kita lihat tadi shooting dari Ricardo Neputi menambah poin dari ya, 40-29. Masih untuk keunggulan Hang Tuah ya, Sumatera Selatan. 11 poin. Baik ah, sekali Andika. Apa yang terjadi ini? Di flag ya. Ya, kita lihat Satria Muda Pertamina sepertinya menghadapi masalah untuk memecahkan pertahanan zone. Sudah ya, sudah 2 game selalu tertinggal ya, dari awal ya. Betul. Coach. Dan kita lihat apakah Satria Muda bisa mengulang seperti di game melawan Bima Sakti ya. Bisa membalikkan keadaan. Ya, di akhir menit-menit akhir ya. Dodo. Roni Gunawan. Joshua. Gagal. Ari Sabto rebound. Sebenarnya keuntungan dari Satria Muda memiliki big man yang bisa menembak ya, harus dimanfaatkan karena Maxianto terlihat menunggu tidak pernah, di dalam. Ya, ya, tidak pernah mengejar big ya, man keluar ya, coach. Ah, Randika. Ya, 2 poin dari Randika. Wah, bersemangat sekali para pemain Hang Tuah dan memaksa ya, Coach Win mengambil time out. 29-42. Tertinggal 13 poin Satria Muda Pertamina dari Hang Tuah Sumatera Selatan. Kita okay, kembali, coach. Kita kembali setelah timeout berikut ini. Ya. Apa ya, Arki kembali bermain, Ardianus, oh, kick pada Arki, Ardi, Arki drive, ya, 2 poin dari Arki, ya, ya harus segera memecah kebuntuan, betul, seperti barusan mungkin ya, mungkin salah satunya adalah dengan bermain ke dalam tapi diawali dari luar ya, ya, tidak langsung di post, sebab kalau di post antisipasi Max Yanto untuk menutupnya lebih mudah. Ya. Di samping kalau dia harus
Fajar keluar ya? Iya, betul. Foul tadi. Ya, Richard. Ricardo Orlando, Unai Putih. Offensive foul, coach. Charging. Oh, iya. Ya. Ardianus kembali bermain. Menggantikan Joshua. Ardianus, Gunawan, Ardianus, ya ini dia. Ya seperti yang gagal tadi. Tadi saya sampaikan ya. Ya betul. Penetrasi ke dalam, tapi diawali dari luar. Tidak langsung di pos. Semua juga Dodo bermain agak keluar. Roni, Dodo. Oh. Foul. Yayan, Yayan, ya. Ya betul. Kita lihat tangan dari Ayan. Ya, reaching ya. Setelah tadi loose ball dia. Ya, Ayan. Tarik. Gantikan oleh Mejoni. Cukup susah juga ya ketika ada pemain dari Hang Tuah seperti Maxianto dan zone defense. Ketika outside shooter dari Satria Muda Pertamina tidak jalan ya? Tidak jalan ya, cukup susah. Nah ini dia harus... Repotnya harus... Tapi harus dicoba lagi coach. Gunawan ya. Dodo. Dodo. Nah susah kalau sudah seperti itu ya coach. Kembali keluar. Ya, Ardi. Harusnya start dari luar. Kick lagi keluar. Ah! Ah sayang sekali. Terlepas. Kuasaan bola dari Arki. Ini dia Maxianto. Tembok raksasa ya. Yang dimiliki oleh tim Tua Sumsel tadi. Johnny. Radika. Max Yanto. Max, ah terlepas bola dari Max. Ada pound, bola untuk Satria Muda. 1 menit 24 detik waktu tersisa di kuarter ketiga. Ya. Hang Tuah Sumatera Selatan masih leading 42-31 atas Satria Muda Pertamina Jakarta. Arki, drive Arki, kick pada Ardi, Gunawan. Gunawan. Ah, belum menemukan sasaran. Rebound Arki masih. Kita lihat si gagal. Oh. Dodo. Ya. Masih kesulitan. Meskipun tadi ada upaya Dodo untuk memblok. Ya. Apa ya? Posisi foul. Ya, foul. Maxianto. Kita lihat. Kita lihat. Arki. Ah. Kurang terlihat ya dari replay. Kalau diperhatikan Maxianto pada saat rebound hanya menepis-nepis bola ya. Kita lihat sekarang rookie Sandi Ibrahim, nomor 24, masukkan. Percobaan yang pertama dari Arki. Gagal. Gagal. Arki harus segera ya, segera kembali. Fokus. Ya masuk, throw kedua dari Arki. Substitution. Max digantikan oleh Fadlan. Fadlan. Kita lihat zone press. Zone press 221. Ya. Bagus sekali Randika. Hari Sabto sekarang. Bir terlepas. Januar. Fadlan. Johnny, Fadlan, Januar, Ari, ah gagal, rebound dari Arki, si Arki, lepas tadi, bola dari penguasaan Arki, ya, menahan bola, di bawah 10 detik, quarter ketiga, ya. Januar, kita lihat bagaimana, ya masih Januar, masih, coba dia lihat situasi, op,
percobaan tiga. Ah, gagal. Ya. Ya. Gagal tadi shooting dari Januar menutup quarter ketiga. Masih 10 poin tertinggal. Ya. Satria Muda Pertamina 32-42 dari Hang Tuah, Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana IBL fans, kita kembali di quarter keempat nanti. Back to the game di last quarter, pertandingan terakhir di hari kelima IBL Indonesia 2015-2016 organized by Starting Five Sport Entertainment, didukung penuh oleh RTV, Simpati Telkomsel, Krating Deng, Molten, Ron 88, 105,9 Ardan Radio, 105,1 e-radio, Injers, dan Hook Station Bandung. Ya coach, masih unggul Hang Tuah Sumatera Selatan, ya. 42-32. Menarik untuk kita simak berikutnya ya. Ya. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Coach Wiwin untuk bisa memecah kebuntuan para pemainnya nih. Mejoni, si Mejoni, oh! Biasa. Masuk dari poin dari Mejoni. Ardianus. Informasi Ardian awal ini. Ini informasi awal kembali. Starting five. Di para pemain tuan, oh ya. Sandi. Sandi Ibrahim memecah kebuntuan. Kita lihat poin dari Sandi. Betul. Sandi memecah kebuntuan. Tony Sugiarto. Mudah-mudahan ini menjadi tanda ya. Ya. Dayan. Deputi masih. Kita lihat. Oh. Luar biasa. Bagus sekali drive dan layup yang dilakukan oleh Ricardo Uneputi. Luar biasa. The point and one. Free throw. Kecepatan dan keberanian yang luar biasa. Ya. Akan cukup berat apabila Satria Muda Pertamina kalah dalam pertandingan malam ini ya, Coach. Ya. Karena selanjutnya Satria Muda Pertamina Jakarta akan menghadapi Pelita Jaya, kemudian CLS. Dan sebelumnya besok mereka akan menghadapi Stadium Happy Eight dulu. Ya betul, luar biasa gamenya berat ya. Seri Bandung ini game-game berat buat Satria Muda Pertamina. Ya. Blocking foul. Ya. Dari Tony Sugiarto terhadap Roni Gunawan. Ball trouble nampaknya. Ya, terlambat bergeser Tony. Ya. Ya, foul trouble Tony. Betul. Tony Sugiarto.
Turnover barusan. Sekali. Johnny. Ntar Hang Tua setelah ini hanya akan menghadapi NSA. Ya. Jadi ini harus diamankan nih kemenangan sementara ini. Ya betul. Kita lihat. Janus. Untuk menambah koleksi kemenangan di seri Bandung ya. Betul. Sandi apa? Ah gagal. Gagal sekarang. Mejoni. Kardo Nebuti. 12 poin margin. Ya. Cukup jauh coach. Ya. Tinggal. Satria Muda Pertamina. Tapi masih ada cukup waktu untuk mengejar ya. 7 menit lebih. Ya. Harus segera bangkit. Ya. Betul. Satria Muda. Nice pass pada Tony. Ah, Sunclock. Yang Violet menarik ya. Adalah betul. Kenapa Coach Win juga menerapkan strategi pertahanan zone defense? Ya. Karena yang kalau menurut saya ini karena size yang dimiliki oleh para pemain itu. Artinya meskipun mereka zone, jangkauan mereka itu sangat luas. Sehingga terbukti tadi pun dua terkena Sunclock violation. Ya. Evan. Evan kembali, coba drive, kick kepada Sandi, Sandi kepada Dodo. Roni Gunawan. Oh, cepat sekali ini ball movement-nya. Ya, betul. Evan. Harusnya seperti ini, coach. Gagal tadi, Evan. Harusnya seperti itu. Karena untuk memecahkan zone defense ya. Harus berpindah dengan cepat. Ya, betul sekali, coach. Namun sayang finishing dari Evan tadi. Belum menambah poin ya. Hanya apa coach, yang lainnya pun hampir sama. Ya. Under basket bahkan tadi jarang sekali. Gagal barusan Mejoni, cobaan 3 point. Ardianus. Stop ball tadi dari Oyan. Dodo drive. Foul dari Fadlan Minala. Ya. Kita lihat pergerakan Dodo. Di... Ya. Dua free throw untuk Dodo. Kalau kita lihat di bench dari Hang Tuah Sumatera Selatan, Yan Steven Patikawa belum dimainkan ya coach. Masih ada beberapa pemain yang belum dimainkan. Apakah tidak fit? Kelihatannya coach. Ya masih pakai shooting jersey. Ya. Masih 12 poin. Ya. 11 poin. So, full court press. Time out. Coach Paul Mario Sangor dari Hang Tuah Sumatera Selatan mengambil time out. Skor sementara 47-36 untuk sementara Hang Tuah Sumatera Selatan atas Satria Muda Pertamina Jakarta. Quarter antara Hang Tuah Sumatera Selatan melawan Satria Muda Pertamina Jakarta. Momentum masih ada di Hang Tuah coach. Ya. Masih ada di Hang Tuah. Kita lihat apa upaya para pemain Satria Muda untuk membalikkan momentum ini. Kita lihat full court press, yang man to man. Kita lihat. Oh, terlepas. Fadlan. Hampir kena head second violation hampir. Nebuti jaga oleh Sandi. Drive. Drive.
Kick kepada Tony. Under basket Tony, ya. Bagus sekali. Tony Sugiarto menambah poin. Ya. 13 poin sekarang. Marginnya coach. Masih zone defense 2-3. Terlalu jauh ini margin untuk ya. Satria Muda ini coach. Namun tidak menutup kemungkinan untuk mengejar ya. Oh. Traveling violation. Ya, Ardianus sayang sekali terlalu memaksakan diri. Lagi-lagi turnover dari Satria Muda Pertamina Jakarta. Kita lihat bagaimana turnover dari Ardianus. Ya. Ya, terlalu memaksakan diri coach. Betul. Kembali full court man to man press dari para pemain Satria Muda Pertamina. Mejoni ada Yayan, masih Yayan ya oleh Mejoni Chad, masih Ricardo Orlando Uneputi yang roll dengan Badlan, dibantu oleh Badlan, hampir sekali sayang tidak masuk. Ardiano cepat sekali. Oh, masih bisa di steal. Lagi-lagi turnover, coach. Sayang. Ya. Masih bisa di steal. Oh. Turnover yang dikonversi menjadi 2 poin oleh Mejoni. 18 turnover Satria Muda Pertamina Jakarta. Luar biasa hari ini permainan. Hampir saja terlepas lagi. 18 turnover. Gagal. Masih dapat dikuasai oleh Avan. Drive. Out pada Sandi, swing pada Roni Gunawan. Ya, masuk hasil. Ya. Ya, mulai melakukan full court press. Itu main ya. Ya sudah seharusnya, coach, karena margin. Ya, betul. 8 second violation. Ya, itu dia. Itu dia. 8 second violation. Itu dia. Tampak diprotes keputusan 8 second violation karena di shot clock masih 16 ya. Tapi patokan 8 second ini bukan di shot clock. Ya, ya di hitungan wasit. Oh, betul. Di hitungan wasit. Ya. Ya. Itu yang harus dipahami ya. Betul. Oleh para pelatih ya. Betul. Hitung 8 second itu bukan oleh device. Betul. 24 second. Ya. Tapi oleh hitungan wasit. Field goal percentage dari SM juga sangat rendah, coach. Ya, 29%. Terlihat, coach. Terlihat sangat jelas. Hey. Ah, traveling. Ah, turnover, turnover. Ya, ya. Traveling itu jelas. Turnover ini membunuh Satria Muda ya, ini, betul. Coach. Makanya coach. Saya selalu bilang turnover itu dosa besar, coach. Ya. Dalam bermain, turnover itu dosa besar. Lebih baik shooting tidak masuk, coach. Daripada turnover. Ya, 19 turnover. Tony Sugiarto, Yayan. Nah, dari 19 turnover kalau misalnya setengahnya saja. Seandainya saja ya 10 turnover tidak dilakukan ya. Ya. Dan menjadi poin itu akan ya andaikan 2 poin, 20 poin ya, betul, coach ya. Betul. Tidak akan tertinggal. Setengahnya saja. Ya. 9. 9 kali 2 poin 18 ya. 18 coach. Ya. Betul. Betul. Dan itu kalau sebaliknya kalau dari turnover itu dikonversi jadi oleh point, ya. Jadi poin oleh Hang Tuah sebesar setengahnya aja. 18 poin sama. Betul. Andrea Gayana. Jaga oleh Avan. Pick dari Fadlan. Andrea Gayana tembak. Airball. Gagal tadi tembakan dari Yayan. Substitution. Sofan diganti oleh Arki Dikania Wisnu. Ya. Waktu tersisa 3 menit 33 detik. Masih serba mungkin, coach. Masih serba mungkin. Ya. Masih ada waktu. Masih zone. Audi. 2-3. Bisa. Audi. Arki. Riza. Ah. Dodo. Sayang sekali. Oh. Hampir saja tadi Mejoni. Ya. Ya. Hampir saja Mejoni membuat SM kembali turnover ya, coach. Betul.
hampir. Hanya terlepas bola bolanya. Terlepas ya. Dan walaupun masih 4 detik tersisa shot clock. Ya. Dan kini Satria Muda Pertamina Jakarta meminta time out. Ya. 3 menit 9 detik 38-51. 13 poin ya. Margin tertinggal Satria Muda Pertamina dari Hangtua Sumatera Selatan. Tadi satu ya, tersisa harus jadi harus tembak ya. 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 Quick hitter ya. Ya. Ya, Hangtua sekarang mencoba mendelay. Betul. Delay game. Karena sedang leading. Ya, betul. Kita lihat. Hati-hati. Satu tersisa 6 detik. Ya. 6 detik dan pemain Hangtua sudah menyadari. Ya. Betul, jangan sampai Shot clock violation ya? Iya, shooting dalam keadaan terpaksa coach. Betul. Paling tidak enak. Mejoni. Masih Mejoni. Under basket gagal. Audi. Empat sekali. Roni Gunawan. Wow. Trembling violation. Ya, ya menabrak tembok kita nih. Kuat sekali tadi Tony. Ya, kita lihat replaynya. Drive dari Roni Gunawan. Wow. Seharusnya charging tadi karena posisi Tony sudah aman. Sudah diam ya. Di luar ya. Di luar semi-circle. Dan berarti sudah menembus 20 nih. Ya, turnover dari Satria Muda. Full court press. Ya, Adlan ya. Menahan bola. Kalian perlukan pemain-pemain tenang dan berpengalaman seperti ayah. Oh, dijaga oleh Arki. Ricardo Nebuti 4, 3 detik, 2 detik. Oh, luar biasa. Luar biasa. Para Ricardo pemain Nebuti. Hangtua Sumatera Selatan. Sangat enjoy ya. Betul-betul menikmati permainan, betul. Terlihat sekali. Ya. Sangat enjoy. Sangat menikmati permainan. Ya. Lain ya, sehingga mereka nanti lepas dan enak. Oh, Arki. Arki akhirnya. Arki 3 point. Oke, 3 point. Ya. Bagus. Karone Putih. Lan. Masih Ricardo Karone Putih. Drive Karone Putih, kick keluar Mejoni. Oh, terlepas dari Mejoni. Audi cepat sekali. Dodo. Time is running out, coach. Ya, Arki, 3 point kembali Arki. Ah, oh, gagal. Ya, foul. Foul, kali ini terlihat Roni Gunawan. Foul. Push ya. Ya. Oke, kita lihat replaynya. Ya. Setelah percobaan tembakan dari Arki, Roni. Ya, push. Dengan dorongan. Peroleh keuntungan mendapatkan bola rebound. Ricardo Warna Putih. Oh, foul. Ya, ya. Juga sama. Mau menambah foul untuk ya. Sacrifice foul. Iya, betul, betul. Sepertinya begitu. Waktu tinggal tersisa 1 menit 0,3 detik. 12 poin. Berat ini, coach. Iya, betul, betul. 1 menit 12 poin. Ya, 1 menit 3 detik ini.
Ya, dan kita lihat para pemain Hang Tuah. Bola akan pada siapa ini? Fadlan. Yayan. Baik, oh, Yayan pada Mejoni. Ya, di hold saja. Bagaimana oleh ketenangan Johnny. Yayan membaca situasi. Ya. Dan mengambil keputusan yang tepat. Pada siapa dia harus passing. Ini yang diperlukan oleh tim yang sedang unggul seperti ini ya. Pemilihan yang bagus ya dari Coach Mario ya. Untuk pemain-pemain Hang Tuah yang berada di lapangan ya. Karena 5 orang pemain Hang Tuah ini sudah cukup berpengalaman ya, ya. Betul. Dan memiliki mental yang cukup kuat mereka ya. Ini 5-5-nya. Under 1 minute. Ya, nah, masuk. Throw pertama dari Bunda Putih. 13 poin margin. Berat sekali untuk Satria Muda. Ya, ya masuk. Balik. Kedua. Masuk. Dan substitution. Oh, Yan Steven Patikawa. Coach. Baru main coach. Ya, under 1 minute. Ya. Ya. Dan Frida Aris. Juga baru main. Ya, kembali. Setelah lama. Istirahat di bench. Audi. Audi Bagas. Roni Gunawan, 3 point. Ah, gagal. Masih ada Kenyonas. Audi, hampir kena lepas Audi. Arki. Percepat 3 kali. Poin lagi Arki. Ya, masuk Arki. Quick hitter, betul. Oh, terlepas tadi bola. Dan Stephen Patikawa. Efektif sekali, Coach. Betul. Dimasukkan dan poin ya. Ya. Arki, 3 point pasti. Gagal. Hey Johnny, Yayan. 19 ya. Detik. Dan masih di foul. Harusnya foul. Harusnya segera dipassing ya oleh Yan Steven Patikawa. Ya. Karena kalau tujuannya mendelay, bolanya harus bergerak. Karena meskipun di falling, kalau tidak dalam memegang bola tidak akan di-call oleh referee. Tapi harus hati-hati juga ya ketika ya, melakukan sacrifice goal tanpa bola. Iya, bahaya itu. Kalau terlalu keras akan bisa unsportman. Ya, kita sambil mengulas pertandingan juga sedikit masalah rule coach. Betul. Betul. Karena biar ini pembelajaran buat para viewer kita ya. Ya. Foul dan lain sebagainya tadi. Masuk tadi free throw pertama dan free throw kedua pun masuk. 15 poin margin. Walaupun tidak ada yang tidak mungkin tapi ya, berat sekali ya. Berat betul. Under 10 detik ya, sekarang. Time is Arki. Lagi. Roni Gunawan 3 poin gagal. Januar ya menang bola ya. Akhirnya. Selamat untuk Hang Tuah Sumatera Selatan berhasil memenangkan game penting lawan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 59-44 coach. Ya betul, mereka masih membuka peluang untuk lolos ke playoff coach. Ya menjaga peluang untuk tetap di 8 besar. Di game berikut mereka masih akan bertemu dengan seperti Bandung Utama. Ya. Dan ini justru kemenangan Hang Tuah ini juga mengancam posisi Satya Wacana secara tidak langsung. Ya, betul. Karena untuk game berikutnya Satya Wacana harus menang ini. Ya. Lawan NSH. Ya, betul. Betul. Jadi ramai, Coach. Ya, begitupun dengan Satria Muda Pertamina ya. Satria Muda Pertamina ya, harus bekerja ekstra keras. Di Bandung ini seri keras ini buat ya. Satria Muda Pertamina ya. Betul. Ya, IBL fans, terima kasih telah menyaksikan tayangan live streaming di seri kelima Bandung di hari kelima di IBL Indonesia 2015-2016. Saya Taufik Saleh dan Coach Heru Yuwarso sign off dari IBL TV. Lanjut terus basket Indonesia, kita bertemu lagi di esok hari di Big Match yang ditayangkan oleh IBL TV.